SCA Farm singkatan dari Sinar Jaya Abadi, merupakan usaha pertanian yang sukses di Dusun Gondang, Desa Muneng, Pukulun. Di balik nama SCA, terdapat sebuah kisah inspiratif yang menjadi dasar terbentuknya visi dan misi Pak Eko Pambudi dalam mendirikan dan mengembangkan usaha ini. Pada awalnya, Pak Eko merasa kebingungan dalam memberikan nama untuk usaha pertaniannya. Saat itu belum bisa disebut sebagai proyek besar, karena masih dalam tahap perintisan. Namun, Pak Eko menyadari bahwa nama yang ia pilih harus memiliki makna mendalam yang bisa mencerminkan visi dan misinya dalam bertani. Suatu malam setelah melaksanakan sholat malam, Pak Eko merasakan sesuatu kejadian yang ia anggap sebagai petunjuk. Meskipun belum tertidur sepenuhnya, Pak Eko merasa ada seperti berada di dalam mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sinar terang yang menyerupai sinar matahari, seakan-akan memberikan petunjuk dan inspirasi. Sinar tersebut bukan hanya sekedar cahaya, tetapi memberikan makna mendalam bagi Pak Eko. Ia merasa sinar tersebut mengisyaratkan agar dirinya bisa berjaya dan sukses dalam setiap langkah yang diambilnya. Pertama kali saya itu pada tahun 2012. Nah, itu saya itu bukan proyek tapi bantuan, dan di situ saya bingung untuk menamakan itu apa toh. Nah, ternyata selang malam hari saya sholat, setelah itu saya kan tidak bisa tidur. Pada waktu menjelang pagi saya malah bisa tidur. Di situ malah saya seakan-akan bermimpi ada sinar yang seperti sinar matahari, seperti matahari itu kok muncul, tapi pada waktu itu belum tidur beneran, tapi seakan-akan tidur gitu. Terus pada keesokan hari, selang 2 hari itu ada sinar, dan saya harus berjaya. Oh iya, tak jadikan simbol ada sinar, dan saya harus berjaya, harus sukses dengan apa yang saya kerjakan. Maka dari itu, dan ditambah dengan abadi, itu yang artinya langgeng. Sinar itu ketika menyinari apapun dan bermanfaat untuk siapapun, seakan-akan saya ini bagaimana besok itu bisa bermanfaat bagi orang lain, dan di situ saya juga bisa berdaya dan abadi untuk ilmu-ilmu tadi saya tularkan. Seperti tadi ada anak-anak TK, oh iya ternyata sinar ini bisa, atau ilmu ini bisa menyinari, bisa bermanfaat untuk orang lain, bahkan generasi-generasi penerus bagi masyarakat Dusun Gondang dan Desa Muneng, masyarakat lingkungan sekitarnya. Itu yang menjadi prinsip atau logo, bahkan nama Sinar Jaya Abadi. Keesokan harinya, Pak Eko mulai merenungkan arti dari sinar yang ia lihat dalam mimpinya. Selang 2 hari setelah kejadian tersebut, Pak Eko semakin yakin bahwa sinar tersebut adalah simbol dari kesuksesan yang akan ia raih. Ia pun memutuskan untuk memberikan nama Sinar Jaya Abadi pada usaha pertaniannya. Nama ini mencerminkan harapan Pak Eko untuk selalu berjaya dalam usaha yang ia tekuni dan tetap abadi dalam memberikan manfaat bagi banyak orang. Makna dari setiap kata dalam nama SCA juga sangat mendalam. Sinar melambangkan cahaya yang mampu menerangi segala sesuatu, memberikan manfaat bagi siapa saja yang berada di sekitarnya. Pak Eko berharap bahwa Melalui usahanya, ia bisa menjadi cahaya bermanfaat bagi orang lain. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sekitar, bahkan generasi penerus di Dusun Gondang dan Desa Ngila. Kata jaya melambangkan kesuksesan yang harus diraih dalam setiap langkah yang diambil. Pak Eko percaya bahwa usaha yang dijalankannya harus terus berjaya. Tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Kesuksesan bagi Pak Eko bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana usaha ini bisa membawa perubahan yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Abadi mencerminkan harapan agar usaha yang dirintisnya bisa bertahan lama, memberikan manfaat yang berkelanjutan dan tidak lekang oleh waktu. Pak Eko ingin agar ilmu-ilmu yang ia miliki, baik dalam bidang pertanian, peternakan maupun ilmu lainnya, bisa terus diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Harapannya, sinar dari SCA ini bisa menerangi jalan bagi banyak orang, bahkan ketika Pak Eko sudah tidak ada lagi mengelola usahanya. Pak Eko pun seringkali membagikan ilmunya kepada masyarakat sekitar. Ia ingin agar ilmu yang ia miliki tidak hanya berhenti pada dirinya, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Salah satu contohnya adalah ketika ia mengajarkan anak-anak TK yang berkunjung ke SCA Farm tentang cara menanam tanaman yang baik dan benar. Ia merasa bahwa sinar yang ia dapatkan dalam mimpinya dulu kini bisa bermanfaat bagi orang lain melalui ilmu-ilmu yang ia bagikan. Bagi Pak Eko, menjadi sukses bukan berarti harus merasa sombong atau merasa lebih pintar dari orang lain. Justru, ia selalu mengingatkan agar setiap manusia, termasuk dirinya sendiri, selalu merendah hati dan berusaha untuk mengamalkan ilmu yang ia miliki. Dalam pandangan agama, Pak Eko percaya bahwa mengamalkan ilmu, walaupun hanya satu ayat, sudah merupakan bentuk ibadah yang mulia. Hal ini juga berlaku dalam ilmu-ilmu duniawi, seperti ilmu pertanian dan peternakan yang ia kuasai. Dan hanya suruh mengamalkan, walaupun itu hanya satu ayat. Sama ilmu itu tidak cuma ilmu agama, tapi ilmu pertanian, peternakan dan sebagainya. Sampaikan walau hanya itu sedikit, yang pasti bermanfaat bagi orang lain. Cuma itu pesan saya, jangan merasa kita pintar, tapi masalah kita bisa bermanfaat untuk orang lain, biar orang lain menikmati dari jeripayah atau usaha kita. Pesan Pak Eko kepada generasi muda dan masyarakat luas adalah agar selalu merasa bermanfaat bagi orang lain. Jangan merasa pintar, tetapi merasa bagaimana ilmu yang dimiliki bisa dinikmati dan bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, Sinar Jaya Abadi bukan hanya sekedar nama, tetapi juga simbol dari harapan, kesuksesan, dan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan sekitarnya. Kisah inspiratif ini juga menjadi fondasi kuat bagi Pak Eko dalam mengembangkan SCA Farm. Dengan semangat yang ia tanamkan, SCA Farm terus menumbuh menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Dusun Gondang dan Desa Muneng. Harapannya, sinar yang menerangi perjalanan hidupnya ini bisa terus memberikan manfaat dan keberkahan bagi banyak orang.